Halo, balik lagi sama gue Rizky dan si Jada. Dan kita mau ke toko, mau belanja ke Asian Store. Terus kita mau jalan-jalan ke taman karena sumpah sumpek banget di rumah. Bener-bener orang tuh di jalan-jalan tuh sepi, mereka pada takut keluar. Jadi kegiatan kita hari ini yaitu aja kita mau belanja ke toko sama mau ke taman. Terus mungkin nanti bakal makan, let's see. Kita lihat bakal serame apa tamannya, karena ini cuacanya itu nice banget, bagus banget, sunny banget, walaupun agak sedikit berangin. Jadi stay tune terus. Ini kalau kalian mau tahu, cuacanya itu bagus banget ya, lihat mataharinya men, ini jarang-jarang begini di Belanda mataharinya. Jadi kita mau berjemur. Sekarang kita lagi jalan ke toko Asianya. Ini sih agak sepi ya dibandingin kayak biasanya. Sepi, nggak serame biasanya. Ini baru ngambil saus teriyaki, terus ngambil santan sama bawang putih sama cabai rawit. Nih si Princess Jada yang bantuin. You say the princess. Ya. Yeah. Lagi jajan Febo di sini. Dilarang makan di tempat, jadi harus dibawa keluar atau dibawa pulang. Sekarang kita udah nyampe di taman. Cirak. Terus kita lagi makan-makan kentang goreng pakai sate saus. Di sini rame banget taman, karena posisinya kita nggak bisa kemana-mana, semua tempat pada ditutup. Jadi mau nggak mau jalan-jalannya ke taman aja daripada bosan di rumah. Di sini belum di lockdown tapi udah kayak di lockdown. Tempat-tempat banyak yang ditutup. Right, Scotch? Ya. Itu banyak nih orang di belakang kita pada lalu-lalang. Ini tuh tamannya gede dan bagus banget. Lihat ya. Danau, terus banyak burung-burung, banyak bebek-bebek kan. Ini makanan yang kita beli tadi. Ini favorit gua karena pakai sate saus. Ini enak sate sausnya. Oh, it's cool, dear. Eh? Yeah, it's cool. Abis kita makan, nanti kita bakal jalan-jalan muter-muter ke taman ini. Sekarang kita lagi jalan di taman. Ini baru setengah puteran, agak capek. Aduh, makan lagi rambut gue. Di sini anginnya kenceng lumayan. Tapi sure honey, banyak bunga-bunga sudah mulai bermekaran. Kalau kalian lihat, ini mataharinya tuh terik, cuman berangin, ya. Jarang-jarang kalau matahari kayak gini. Makanya dulu gue suka heran kenapa bule pada norak kalau lihat matahari. Sekarang gue ngalamin sendiri. Kalau ngeliat matahari tuh gue norak sendiri. Ya. Dan di taman ini banyak orang. Gak kayak biasanya. Biasanya tuh di jam-jam segini sepi. Tapi ini rame orang. Karena mungkin gara-gara tempat ditutup, ke sekolah-sekolah dikuburin, jadi orang tua pada anak-anak taman. Right, Jada? Kayak Jada ini dia sekolahnya diliburin sekitar 3 minggu. Jadi mau gak mau kita bakal di rumah aja ya, di rumah fokus. Makanya hari ini kita ke taman. Right? What? Jada? What do you say? Say hi! Hi, hi puppies! Nei, goed praten! Oke, okay, banyak banget yang nanyain soal keadaan gue di Belanda, gimana keadaannya sekarang. Jujur, sampai saat ini gue masih baik-baik aja, gue sehat walafiat. Terus banyak banget teman-teman online yang nanyain, Kak, stay safe ya, Kak, gimana keadaannya di sana?
terus buat sahabat-sahabat gue, teman-teman gue yang paling ingetin gue buat jaga imun dan kesehatan. Makasih banget, kalian sangat-sangat baik. Gue juga berharap yang sebaiknya ke kalian semua. Semoga teman-teman gue atau sahabat-sahabat online gue dimanapun kalian berada, kalian selalu sehat dan terhindar dari virus si corona ini. Oke, gue mau ngelanjutin video gue yang sebelumnya. Jadi per tanggal 23 Maret kemarin, pemerintah Belanda ngadain konferensi pers soal peraturan terbaru mengenai corona ini. Jadi sebelum di video sebelumnya gue tuh udah ngasih tahu kalau banyak kalau sekolah-sekolah di sini tuh ditutup, terus sport club ditutup, terus resto itu hanya melayani take away. Jadi kalian nggak bisa makan di tempat. Terus banyak tempat-tempat kayak bar atau klub-klub, even kayak Red District di Amsterdam itu juga ditutup untuk mengantisipasi wabah corona ini. Dan per tanggal 23 kemarin, pemerintah Belanda memperbarui peraturan buat orang-orang Belanda sendiri. Jadi kalian itu, jadi pemerintah Belanda tuh ngasih advice kalau kita buat tetap stay di rumah. Terus kalau kita meeting ketemu kurang dari 100 kayak bergumul gitu atau lebih dari 100 orang itu dilarang sampai 1 Juni 2020 kecuali acara pemakaman atau acara pernikahan di gereja. Terus yang kedua yaitu adalah kalau misalnya kamu di dalam sebuah keluarga, di kisah kita tinggal di Belanda, terus di dalam keluarga itu ada yang demam, itu sekeluarga nggak boleh keluar rumah, itu sudah dilarang. Terus kalau misalnya kita harus jaga jarak juga 1,5 meter. Ini soal ini juga udah di SMS-in gitu dari pemerintah Belandanya buat ngingetin warganya. Terus kalau misalnya ada kunjungan ke rumah itu maksimal 3 orang, jadi hanya 3 orang tamu itu maksimal. Terus kayak tempat belanja, supermarket, groceries, public transportation itu kalian harus bisa make sure sendiri buat jaga jarak 1,5 meter dari orang lain. Terus kayak barber atau orang-orang yang kerja di salon kecantikan itu, mereka sudah gak boleh bekerja lagi sampai 6 April. Terus kayak tempat-tempat misalnya kalian pergi ke taman atau pantai dengan kelompok 3 orang atau lebih kecuali keluarga, kalian bakal didenda 400 euro. Ini lumayan ya dendanya, emang Belanda tuh kejam, apa-apa didendain, gila. Jadi gue juga mau ngucapin makasih banget buat teman-teman gue di luar sana yang udah terus ngingetin gue jaga kesehatan, banyak minum vitamin dan segala macam. Makasih banget. Gue harap kalian juga selalu sehat ya. Ya tadi yang gue udah sebutin tadi itu adalah peraturan terbaru yang dipublikasi oleh pemerintah Belanda per tanggal 23 Maret kemarin. Gue harap segera berakhir ya musibah corona ini, karena sumpah gak asik banget. Ini tuh cuaca udah mulai asik banget di Belanda, udah mulai matahari tuh bermunculan, which is kayak orang-orang tuh pada pengen keluar tapi kita gak boleh keluar. Bukan gak boleh sih, sebenarnya masih boleh keluar, kayak cuman dilarang berkelompok aja. Cuman orang-orang jadi pada takut keluar gara-gara takut kena virus gitu. Jadi kita kayak ngerasa terpenjara dalam rumah gitu, gak asik banget. Apalagi orangnya kayak gue, orang yang suka kelayapan, yang pantatnya gatel kalau di rumah, itu gak asik dan gak enak banget. Jadi mari kita sama-sama berdoa, semoga musibah ini cepat berlalu, terus gak ada korban jiwa lagi. Terus kalau bisa buat para kalian di luar sana yang terjangkit virus, semoga kalian cepat sembuh. Terus jaga kesehatan kalian, jaga imun kalian, karena ini sumpah gak asik banget. Gila, ini semua tuh tempat-tempat ditutup, bayangkan ya di Belanda, kayak bar, resto, even kayak Red District pun ditutup. Jadi lu bener-bener gak bisa kemana-mana gitu. Di Belanda itu belum di lockdown gitu sebenarnya, tapi kita sudah ngerasa kayak di lockdown. Itu gak asik banget, sumpah gak asik banget. Dan terus satu hal lagi, di sini tuh kebanyakan supermarket atau tempat-tempat belanja gitu, mereka hanya menerima pembayaran melalui PIN. Jadi udah gak mau terima cash lagi, buat mengurangi biar gak terkena virus gitu lah. Oke, buat teman-teman gue di luar sana, dimanapun kalian berada, please stay safe ya, jaga kesehatan kalian. Mari kita sama-sama berdoa, semoga masalah dan bencana ini cepat berakhir. Amin.
Oke guys, itu aja informasi yang mau gue kasih ke kalian, karena banyak banget yang kepo yang nanya soal keadaan di Belanda saat ini gimana. Yang seperti gue bilang tadi, kalau kalian di sini berkerumun kayak lebih dari 3 orang, kalian bakal didenda ya 400 euro kecuali kalian keluarga gitu. Oke, sampai jumpa di video-video gue selanjutnya.